السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المعطي أجور الضيافة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع السعادة، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ad-dayfu ala qaumin dakhala bi rizqi wa idza kharaja kharaja bi mawfirati dhunubihim. Rawahu ad-Dailami. Apabila masuk oleh tamu atas suatu kaum, maka dia masuk dengan rezekinya, dan apabila keluar, dia keluar dengan ampunan dosa-dosa kaum tersebut, yaitu mereka yang menerima tamu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, begitu indah ajaran Islam yang dibawa oleh Habibullah Al-Mustafa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengamalkan apa saja yang dianjurkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kedamaian, rasa kasih sayang yang akan terjalin di antara umat manusia, dan keberuntungan di akhirat akan didapat berkat kita mengikuti orang yang paling sukses menuju Allah, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ajaran yang begitu indah dan bermakna adalah memuliakan para tamu, berkhidmah dengan tamu untuk mendekatkan rezeki mereka dan membahagiakan hati mereka. Yang demikian tersebut akan Allah Subhanahu wa taala balas bagi mereka yang menjamu tamu ampunan dosa-dosa kecil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab-adab orang ingin bertamu, yang pertama berniat yang salehah, yang kedua memperhatikan waktu yang tepat untuk bertamu, yang ketiga mengetuk pintu dan mengucapkan salam, yang keempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan, yang kelima sopan santun, dan yang keenam kalau bisa membawa hadiah atau buah tangan, yang ketujuh mendoakan tuan rumah. Adapun adab yang menerima tamu antara lain, melayani para tamu dengan sepenuh hati tanpa pilih kasih, sopan santun, selalu gembira di depan para tamu, mengajak bicara para tamu dengan hal-hal yang disukai oleh mereka, menyiapkan jamuan yang kebanyakan orang itu adalah suka terhadap makanan dan minuman tersebut, yang kelima mendoakan para tamu. Dengan adab-adab tersebut akan terwujud rasa nyaman antara tuan rumah dan tamu. Tuan rumah mendapatkan ampunan daripada Allah dan tamu akan mendapatkan rezekinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.